Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menggelar simulasi sistem pengamanan atau SISPAM untuk mengantisipasi kericuhan menjelang Pilkada Serentak 2018. Kegiatan ini berlangsung di lapangan upacara Mapolda Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain diikuti oleh aparat kepolisian, juga diikuti oleh TNI. Dalam latihannya, mereka memperagakan setiap proses pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak, mulai dari penetapan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan di TPS, rapat pleno hingga pengumuman resmi penetapan kepala daerah oleh KPU, serta pengamanan objek vital negara. Kegiatan tersebut mengambil tema melalui sinergitas Polri, TNI, dan pemerintahan daerah siap mengamankan Pilkada Serentak 2018 guna mensukseskan pesta demokrasi di seluruh wilayah Indonesia. Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erisman mengatakan simulasi pengamanan ini untuk memberikan gambaran tentang perkiraan ancaman dalam tiap-tiap tahapan dalam melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak. Ini untuk menunjukkan bahwa kita siap untuk melaksanakan pengamanan Pilkada 2018. Kami siap mengamankan Pilkada 2018. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.